Sudah akui kehebatan dari Megawati Hangestri, Ratu Voli Korea Selatan blak-blakan berharap Megatron tampil jelek. Pemain yang dijuluki Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon Kong, mengakui kehebatan dari Megawati Hangestri bahkan meminta bintang voli Indonesia itu untuk bermain jelek saat menghadapi Pink Speeders. Momen itu terjadi saat Megawati Hangestri dan KYK bertemu di pertandingan All Stars Liga Voli Korea pada bulan Januari lalu. Megawati Hangestri menjadi sorotan usai terpilih All Star Liga Korea di musim pertamanya. Megawati Hangestri yang tampil impresif bersama Red Spark kala itu berhasil terpilih untuk berlaga di pertandingan All Stars Liga Voli Korea musim lalu. Pemain yang mendapatkan julukan Megatron itu dipilih berdasarkan rekomendasi dari tim ahli V-League. Alhasil Mega pun berkesempatan untuk bisa bermain di laga All Stars V-League dan bermain bersama idolanya, Kim Yeon Kong. Diketahui, Mega sangat mengidolakan Kim Yeon Kong, bahkan pernah memamerkan foto selfie-nya bareng Ratu Voli Korea, itu saat bertemu di Asian Games 2018. Tapi bukan hanya dengan KYK, Mega juga berkesempatan untuk bisa bermain bersama para pemain top di Liga Korea. Beberapa pemain yang terpilih All-Star Liga Korea di Kastar Team diantaranya Giselle Silva, Moon Jung-won, Yang Hyo-jin, Yoon Jong-ji, Kang So-hui, Lee Da-hyun, Kim Da-in. Sementara untuk tim V-Star diperkuat oleh Get Park Ponpun, Yum Hye-seon, Park Jong-ah, Kim Su-ji, Kim Yeon-kong, Yasmin Bedard-gani dan Megawati Hangestri. Satu momen yang menarik perhatian adalah interaksi antara Megawati Hangestri dan Kim Yeon Kong di laga All Stars tersebut. Lewat unggahan vlog di kanal YouTube Red Spark, terlihat Mega bercanda dengan Kim Yeon Kong di jeda pertandingan All Stars. Bahkan saat sedang berbincang, secara tidak langsung KYK mengakui kehebatan Megawati Hangestri dan memintanya untuk bermain jelek saat menghadapi timnya, Pink Speeders. Dalam kesempatan itu KYK meminta Megawati Hangestri untuk bermain bagus saat menghadapi tim-tim lain namun jangan saat berhadapan dengan Pink Speeders. Bermain bagus saat menghadapi tim lain, tapi jangan saat menghadapi Pink Speeders oke, kata Kim Yeon Kong pada Megawati Hangestri. Pada musim lalu, Red Spark sendiri tampil impresif dengan menjadi salah satu tim yang berpeluang meraih gelar juara. Bersama dengan Pink Speeders di peringkat 2 dan Hyundai Hillstead di puncak klasemen, Red Spark berhasil mengamankan satu tiket playoff. Bahkan Red Spark berhasil menaklukkan Pink Speeders pada putaran terakhir Liga Voli Korea. Namun sayang, Red Spark harus mengakui keunggulan Pink Speeders di babak semifinal playoff Liga Voli Korea musim lalu. Hasil itu juga mengakhiri perjalanan Red Spark di Liga Voli Korea musim lalu dan gagal melaju ke babak final. Dan musim depan, Megawati Hangestri dipastikan akan kembali berhadapan dengan KYK setelah Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu musim dengan Red Spark. Pesona dan aura kebintangan Megawati Hangestri terpancar saingi rekrutan terbaru pemain anyar dari Haipas Lee Ye-dam dan Shin Eun-ji Media Korea sampai tak berhenti menyoroti Megatron. Red Spark, salah satu tim voli terkemuka, telah mendatangkan dua pemain anyar dari Haipas pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Kedua pemain tersebut adalah Lee Ye-dam yang berposisi sebagai middle blocker, dan Shin Eun-ji yang berposisi sebagai opposite. Kedatangan mereka diharapkan akan memberikan kontribusi besar bagi tim, khususnya sebagai partner bagi Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri menjadi sensasi di Liga Voli Korea atau V-League, sejak pertama kali diperkenalkan sebagai pemain Red Spark, ia tak berhenti menjadi sorotan media Korea dan televisi. Diketahui, Megawati Hangestri saat ini bermain di Proliga 2024 dengan membela Jakarta Bin, yang akan berlangsung pada bulan April hingga Juli mendatang. Setelah itu, Megatron, julukan Mega, dikonfirmasi melalui penerjemahnya yakni Kim Yun Sol akan kembali ke Korea pada akhir Agustus tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Red Spark memperpanjang kontrak Megawati Hangestri untuk musim 2024/2025. Megawati Hangestri akan menjalani persiapan panjang sebelum kembali bertanding untuk Red Spark di V-League 2024/2025 yang dihelat pada bulan Oktober. Selain Megawati, pemain asal Thailand Wipawi Sritong diperpanjang juga kontraknya oleh Hyundai Hillstead. Mega dan Wipawi akan mendapatkan kontrak senilai $150.000 atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Keduanya mendapatkan kenaikan gaji dari ketika awal musim hanya $100.000 kemudian naik menjadi $120.000.
Meski hanya satu musim saja, Megatron benar-benar menunjukkan performa yang sangat impresif bersama Red Spark. Bersama Giovanni Milana dan Lee Soyang, Megawati Hangestri menjadi motor serangan untuk Red Spark di musim ini. Megawati Hangestri Chess berhasil membawa Red Spark finish di peringkat 3 klasemen akhir Liga Voli Korea musim ini. Pevoli asal Jember Jawa Timur itu juga masuk di urutan 10 besar sebagai pencetak skor terbanyak Liga Voli Korea sekaligus Red Spark pada musim lalu dengan mengoleksi 797 poin dari 37 pertandingan. Hasil tersebut juga membuat tim asal Daejeon itu sukses melaju hingga ke babak playoff Liga Voli Korea. Prestasi yang sangat menggembirakan mengingat terakhir kali mereka berlaga di playoff pada 7 tahun yang lalu. Hyundai Hillstead mengalahkan Pink Speeders di laga final V-League, sementara Red Spark finish di peringkat ketiga Liga Voli Korea musim 2023/2024. Megawati Hangestri saingi aura bintang Kim Yeon Kong. Pesona pemain bintang Megawati Hangestri perlahan mulai menyaingi Kim Yeon Kong. Meski kini Kim Yeon Kong masih menjadi pemain terbaik di Korea dengan sederet prestasi di umurnya 36 tahun. Sudah tidak muda lagi, tapi pemain yang pernah bermain di Liga Turki itu masih mendapat gelar MVP Liga Reguler V-League musim tahun 2022 sampai tahun 2023, MVP All-Star, dan MVP Putaran 1, 3,5, dan 6 V-League. Tak heran jika dirinya didaulat sebagai GOAT Voli Putri, Greatest of All Time, di Korea bahkan level Asia. Megawati Hangestri sangat mengidolakan Ratu Voli Korea, atau Kim Yeon Kong yang kini menjadi rivalnya di V-League. Beberapa kali Megawati sangat merepotkan Kim Yeon Kong, baik dari spike crush-nya, dan bloknya. Bagaimana tidak, dalam dua duel mereka, Red Spark vs Pink Speeder, selalu menjadi pembicaraan dan sorotan media. Pada putaran kelima, Pink Speeders memberikan kekalahan satu-satunya bagi tim Megawati Hangestri. Sebelum akhirnya bisa membalas di putaran ke-6, sejauh ini Red Spark sedang meraih tren positif dengan 6 kemenangan beruntun. Mega dan Kim Yeon Kong pernah berduel saat Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Korea Selatan bertemu di babak perempat final Asian Games, pada tanggal 29 Agustus tahun 2018. Di mana saat itu Timnas Voli Putri Korea Selatan dihuni oleh nama yang sudah tidak asing di V-League, di antaranya Park Eun-jin, Jung Ho-yang, Kim Soo-ji, Yang Hyo-jin, dan Sang.